pengobatan Hodaliana Harahap yang sedang diresep di Rumah Sakit Umum Indah Bagan Batu beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari ini Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sore, maka pengobatan resep Dr. Fauzi SPPD telah dinyatakan sudah memadai untuk kesehatan Ibu Daliana Harahap 60 tahun, serta hasil pemeriksaan Laboratorium Darut, Widal, KGD di Kelas Mawar 1 RSU Indah Bagan Batu Jalan Jenderal Sudirman KM 2 Bagan Batu Provinsi Riau. Ternyata hasil pemeriksaan Dr. Fauzi SPPD sesuai Laboratorium Darut, Widal, KGD bahwa penyakit yang diidap Ibu Daliana Harahap adalah penyakit efek gula atau diabetes. Hasil pantauan Palapa TV di lokasi, dan keterangan Ibu Daliana Harahap, masalah layanan petugas cukup stabil dan hampir setiap jadwalnya selalu diperiksa seperti botolan infus yang segera habis, dan layanan jatah makanan yang dikonsumsi cukup baik. Serta Dr. Fauzi SPPD tetap memeriksa kesehatan pasiennya seraya menanyakan keluhan apa yang masih terjadi pada diri pasiennya serta tata krama yang bagus. Waktu pelaksanaan perobatan, Bu, coba jelaskan. Baik. Pelayanannya, Bu, pelayanannya. Pelayanannya ya. Apa di setiap apanya dikontrol itu setiap waktunya gitu? Dikontrol. Nah, dokternya gimana, Bu? Apa aktif? Aktif. Yang jelas saja, Bu, ya. Jadi bagaimana keluhan Ibu sekarang? Kelihatannya udah sehat, nggak sakit lagi, mau pulang ke Bulukbe. Syarifuddin Marpaung, Kabiro Palapa TV Labuhan Batu, melaporkan.